di tengah cuaca yang berubah-ubah, guys. Lo perlu banyak minum, guys. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu buah parfum yang cocok banget dipakai di situasi yang akhir-akhir ini sering terjadi panas terik dan cukup lumayan. Ada satu parfum yang pengen gue kenalin buat lo semua. Parfum apakah itu? Langsung saja kita cek reviewnya. Check this out. Parfum yang gue maksud adalah Armaf El Cielo Pur Homme. El Cielo atau El Cielo. Botolnya sangat lucu ya guys, menarik. Capnya cengkram, sangat kuat untuk parfumnya. Armaf Cielo. Cielo dalam bahasa Prancis adalah surga guys ya, atau langit. Jadi mungkin ini memang menggambarkan langit sebenarnya. Seperti apa aromanya? Kita akan langsung coba 3 full spray. Wow. Aroma yang sangat menggugah ya. Yeah. Definitely blue fragrance menurut gue ya, blue fragrance. Mengingatkan kita akan beberapa parfum yang mungkin pernah lu juga cium, guys. Belum gue simpan di sini. Di atas sini. Kalau taruh di sini mirip burung hantunya Limbad. Oke. Ini adalah Invictus Aqua. Jarang gue pakai karena gue suka banget, guys, lihat botolnya yang sangat menawan. One of the most beautiful bottle, seperti piala tropi kemenangan. Karena habis. Dan juga satu lagi, aromanya juga mengingatkan gue akan Nautica Voyage ya, dengan aroma apple, violet ya, yang banyak orang bilang justru aromanya seperti aroma timun gitu ya, mentimun, cucumber. El Cielo juga prominent dengan aroma fruity-nya ya, apple, aroma melon, lavender, dan violet juga ada di sini. Dan juga di akhir masanya ada musk, amber, cedar. Perpaduan aromanya tadi seger habis, guys. Sweet, fruity, ozonic ya, seger. Banyak yang bilang bahwa aroma Cielo adalah perpaduan dua parfum ini. Kita coba, guys. 1, 2, 3. Kita korbankan sedikit dari jus yang sangat berharga ini. Cakep, guys. 1, 2, 3. Perpaduannya 85% mirip, guys. Nice. Bukan apa-apa, karena memang sebenarnya di dalam Armaf Cielo ini ada violet leaf ya, dan juga apple. Ketika ini dipadukan, maka akan bisa mendapatkan notes-notes yang ada di sini ya, kecuali aroma melonnya. Keren abis, keren. Untuk Invictus 2018 sudah jadi barang kolektor langka, guys. Kalaupun ada, pasti harganya sudah di luar akal sehat. Untuk Nautica Voyage masih banyak berkeliaran, dan gue juga suka Nautica Voyage. Cakep banget, elegan, cocok buat panas-panasan juga. Armaf Cielo fruitiness-nya lebih bermain di sini ya, ketimbang Nautica dan juga Invictus. Gue suka banget, guys. Gue udah posting waktu itu sama lu, gue pakai ini secara intens beberapa hari ya. Untuk SPL-nya keren abis. Ini tahan di 45 menitan ya, guys ya. 45 menitan. Ini masih project dengan sangat baik gitu.
ya. Sampai akhirnya di 1 jam dia masih project di selengan gitu. Ini masih oke banget. Ya, longevity-nya keren abis, guys, ya. Di 7 jam gua masih bisa dapat dengan ya. Ini jadi catatan ya. Dengan 10 roots kombinasi kulit baju lu bisa dapat ini di 7 jam. Keren abis. Kelebihan lagi dari parfum ini adalah selain longevity yang sangat baik, untuk shiatsnya juga cukup lumayan, guys. Parfum ini sangat versatile menurut gua. Tidak hanya cowok ya, cewek juga bisa, karena aroma fruitiness-nya di sini sangat cukup mendominasi ya. Nice. Cewek cowok bisa pakai. Ini adalah parfum yang cocok dipakai di panas-panasan. Bahkan dalam kantor yang ber-AC cocok banget. Cocok, karena gua juga udah pernah pakai ini di kantor. Ini cocok banget. Ketika usia lo sudah di 16 tahun plus, menurut gue ini cocok banget ya. Jadi anak SMA pun, anak sekolah, ini udah cocok pakai ini. Sangat worth it, guys. Salah satu favorit baru gue ya untuk parfum khusus panas-panasan gitu. Selain gue pakai seperti Imperium ya, gue juga pakai ini, guys. Sangat keren. Dengan harga di 315.000 ya, 300 ribuan, masih di bawah 350.000, dengan longevity-nya yang sangat keren dari lini Armaf ya. Lini Armaf itu keren-keren ya. Gue suka Club de Nuit Intense ya, For Men. Lalu ada Milestone di situ ya. Ada juga Club de Nuit Icon dan Club de Nuit Untold. Gue suka banget. Ini definitely gue rekomendasikan, guys. Keren abis. Aromanya ini menandakan lo adalah cowok yang dinamis, ramah banget gitu ya. Sangat mass pleasing, guys. Ini keren abis, gue sangat rekomendasikan. Buat lo cewek atau cowok, ini cocok banget. Silahkan lo cek di toko-toko online yang terkemuka, guys. Nice reviews from Arma. Untuk lo para subscriber gue, 7 truths dari Ramaf El Cielo. Demikian review singkat gue, guys, untuk Armaf El Cielo yang sangat mengagumkan dengan longevity yang sangat bagus di 7 jam maksimal di gue. Banyak orang lain bilang bahkan mereka dapat sampai 8 jaman ya. Keren abis, guys. Cukup affordable untuk harganya dan performanya sangat baik. Demikian review singkat dari gue, guys. Terus semangat, stay healthy, stay wangi. Salam mewangi.